Kemunculan ular tersebut sontak membuat pemilik rumah terkejut. Iya, MZ, aksinya menarik perhatian warganet karena dilakukan di atas Tugu Sinjai Bersatu yang menjadi ikon bersejarah di Sulawesi Selatan. Aduh, ada-ada aja MZ, kalau jatuh gimana? Joget di Tugu. Makanya untuk pemirsa, jangan sampai dicontoh ya. MZ, tau gak sih Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkenal tegas dan berani, bahkan seringkali marah-marah. Diduga penyebab kebakaran yang menghanguskan seluruh bangunan itu berasal dari konsleting arus pendek listrik. MZ, wanita itu kan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut dan penyabar. Tapi kalau sudah emosi, wah bahaya nih. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah ini. Tetap MZ, sebagian ada yang berakhir dengan perceraian, ada juga yang jauh dari gosip tak sedap dan hidupnya harmonis. Siapa saja nggak mereka? Ini dia Lip. Duh, kalau aku kebetulan tipenya emang orang Indonesia banget, jadi produk lokal. Produk lokal ya.